Tes, tes, coba diam ya. Sudah ributnya, sudah dulu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى. الحمد Alhamdulillah di malam hari Kita duduk di masjid pesantren Jabal Uhud, Tiban, Batam. Salawat dan salam, tak lupa kita aturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas lima. Peristiwa hidup setelah kematian, lima peristiwa hidup setelah kematian, dan semua tertuang dalam satu surat di dalam Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah. Jadi, kita akan membahas lima peristiwa hidup setelah kematian di dalam surah Al-Baqarah. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Ayat 55 sampai 56. الله سبحانه وتعالى بر (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ingatlah ketika kalian berkata wahai Musa kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan maka datanglah halilintar menyambar kalian dan engkau melihat halilintar itu kemudian halilintar itu membunuh semua orang summa ba'asnakum min ba'di mautikum tetapi setelah itu kami bangkitkan kembali kalian setelah kematian kalian la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur bagaimana kisahnya dua ayat dalam surah Al-Baqarah 55 dan 56. Begini ikhwan. Coba perhatikan, jangan ribut. Jadi ketika Nabi Musa AS wassalam menghukum Bani Israel gara-gara mereka menyembah patung anak sapi Yang dibuat oleh Samiri, jadi ada orang namanya Samiri, munafiknya Bani Israel, membuat patung anak sapi dari emas. Lah, Samiri ini memiliki tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril. Jadi, ketika Samiri melihat Jibril sedang berjalan bersama Nabi Musa saat Fir'aun ditenggelamkan maka Samiri melihat pijakan kaki kuda itu kemudian bekas pijakannya tanahnya diambil kemudian setelah itu karena Samiri mengutip emas-emas yang dibuang Bani Israel karena itu emas-emas harta rampasan dari Orang-orangnya firaun di Mesir, maka mereka buang karena tidak boleh dibawa. Tetapi oleh Samiri dikutip, emas itu kemudian dicetak jadi patung sapi dari emas. Setelah dicetak jadi patung sapi, tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril itu disiramkan ke dalam patung anak sapi itu. Tiba-tiba bersuara. lahu khuar dalam Quran disebutkan tiba-tiba suara keluar dari patung anak sapi itu di mana suara sapi Oh, ya muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lah ketika itu Nabi Musa sedang meninggalkan Bani Israel selama 40 malam untuk mengambil Taurat tiba-tiba Samiri mengatakan kepada Bani Israel lihat Musa Nabi kalian cari Tuhan jauh sekali sampai harus ke Bukit Saina padahal Tuhan yang ada di sini maksudnya patung anak sapi maka 70 ribu Bani Israel murtad menyembah patung anak sapi yang dirangkai Samiri dan meninggalkan agama tauhid. Maka sepulangnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari bukit Saina dan membawa Taurat serta papan Taurat melihat 70 Bani Israel murtad maka Musa pun murka kemudian memanggil Harun saudaranya kemudian memanggil Samiri akhirnya mengusir Samiri Kemudian menghukum Bani Israel berdasarkan Taurat, dengan cara sebagai hukumannya dan sebagai tobatnya, karena mereka sudah murtad, maka mereka harus saling tusuk-tusukan satu dengan yang lainnya, saling bunuh-bunuhan dengan satu dengan yang lainnya. Sama-sama pegang pisau, begitu cara tobatnya. Tusuk sini, kamu tusuk saya, saya tusuk kamu. Ya. Akhirnya, 70 ribu orang itu semua mati. Awalnya mereka nggak mau, karena tobatnya harus saling bunuh, membunuh. Awalnya mereka nggak mau. Karena mereka enggak mau maka mereka diancam dengan bukit tur yang diangkat di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqa kumut tur khudhu ma atainakum Maka Allah angkat bukit tur di atas kepala mereka, mau tobat atau mau dibanting bukit tur ini. Tobat mati tak tobat mati. Ya kan? Kalau tak tobat dihantam bukit tur mati. Kemudian tobat disuruh tusuk-tusukan mati juga. Jadi tobat enggak tobat dua-duanya mati. Tetapi mati di atas tobat dzalikum khairul lakum indabarikum. Itu lebih baik dibandingkan mati kena adab. Akhirnya mereka pun memilih tusuk-tusukan satu dengan yang lainnya. Kemudian semua mati sebanyak 70 ribu Bani Israel. Mati semua. Ya. Maka Nabi Musa A.S. wassalam mulai menggembleng orang-orang yang tidak terlibat dalam pemurtatan Samiri. Kemudian Nabi Musa ingin membawa mereka supaya meyakinkan bahwa dia bisa bicara dengan Allah. Maka diajaklah beberapa orang pilihan menuju, menuju bukit Tursina. Ada yang mengatakan enam orang, ada yang mengatakan dua belas orang. Wallahu alam yang jelas khawasnya Nabi Musa. Orang-orang pilihannya Nabi Musa diajak oleh Musa biar mereka yakin bahwa dia bisa berbicara dengan Allah. Berangkatlah mereka. Di tengah jalan mereka enggak yakin dengan Nabi Musa. Subhanallah. Padahal ini orang pilihan ni. Mereka enggak yakin dengan Nabi Musa. Bahkan mengancam dan mengatakan wa id kultum ya Musa lanu mina la kahat jahra. Mereka mengatakan ya Musa kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah Tuhanmu dengan kasap mata. Kata-kata lan nu'mina kami tidak beriman maksudnya tidak beriman ke kepada kenabianmu atau tidak beriman bahwa engkau itu bisa bicara dengan Tuhanmu. Sampai kami bisa melihat Tuhanmu seperti apa, ha baru saya yakin. Itulah Bani Israel. Su'ul adab buruk akhlaknya kepada nabinya. Maka ketika mereka kemudian ngomong seperti itu saja, Tiba-tiba karena ucapannya lancang ikhwan, itu ucapan lancang sekali kepada nabinya. Mengatakan kami tidak beriman kepada hai Musa sementara mereka sudah banyak diselamatkan oleh Allah lewat Nabi Musa, diberikan nikmat oleh Allah lewat Nabi Musa. Ujung-ujungnya kurang ajar dan mengatakan kami tidak beriman kepada hai Musa sampai engkau tampakkan Tuhanmu seperti apa? Oh, karena mereka sudah lancang apa yang terjadi? Fa'akhadat kumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Datang halilintar menyambar orang-orang ini. Langsung seketika semua mati tersambar halilintar. Mati semuanya. Ya. Tetapi setelah itu Nabi Musa berdoa kembali kepada Allah agar dihidupkan kembali. Maka Allah katakan, "Tsumma ba'atsnakum Mimba di mautikum la Tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kembali kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Maka di sini terjadi kudurutullah kuasa Allah orang mati bisa hidup lagi. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat enam puluh tujuh. 67 sampai 73 ada kisah yang disebut Baqaratu Bani Israel kisah Baqarah Bani Israel sapi betina Bani Israel bagaimana kisahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa qala Musa li Inna ya'murukum an Qalu huzua, qala billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembeli bakaratan sapi betina. Kalau mereka mengatakan atat khuzwa. Kau hendak main-main dengan kami wahai Musa? maka Musa mengatakan a'udzubillah aku berlindung kepada Allah an aku minal jahilin kalau aku termasuk orang jahil ceritanya begini di zaman Bani Israel ada orang kaya kaya sekali dan baik hati suka sedekah suka nyumbang sehingga dicintai oleh Bani Israel kalau sudah kaya dermawan baik hati pasti disukai orang Tapi kalau sudah kaya, kemudian pelit, kemudian kedekut, kemudian tidak apa bakhil gitu ya. Kemudian sombong, dibenci orang biasanya. Lebih-lebih sudah miskin, kedekut lagi. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jadi ada orang kaya Bani Israel, saking kayanya, baik hati, suka dermawan. Suka nih Bani Israel sama orang ini. Masalahnya dia hidup tidak punya keturunan. Maka dia mengambil anak saudaranya dijadikan anak angkatnya. Ponaannya dijadikan anak angkatnya. Tapi ponaannya tak tahu diri. Dilihat pamannya kaya raya. Kemudian dia sudah diangkat jadi anak angkatnya. Terpikir nih. Cemana caranya mengambil hartanya maka iblis masuk ke otaknya begini kalau kau ingin mengambil kekayaannya bunuh pamanmu itu akhirnya malam-malam gelap-gelap kemudian dia pun beraksi dibunuh pamannya bani israel tidak tahu setelah dibunuh pamannya digendonglah jasadnya kemudian dibawa kepada kabilah lain diletakkan di depan rumah kabilah lain supaya nanti dia dapat uang diatnya nanti orang nuduh kabilah itu yang bunuh kalau dalam hukum Islam kalau bunuh dibalas bunuh kalau tidak diat bayar unta 100 ekor unta kan lumayan juga sudah dapat warisan dapat 100 ekor unta katanya serakah akhirnya betul-betul diletakkan paman yang sudah dibunuh itu kemudian diletakkan di kabilah lain dan dituduh bahwa kabilah itu sudah membunuh pamannya dan harus bayar diat. Licikan pertama mau ngambil hartanya yang kedua mau ngambil diatnya. Akhirnya kemudian kabilah yang diletakkan jasad paman itu tidak terima, kenapa? Karena merasa tidak membunuh masalahnya. Loh kami tidak membunuh kok kami dituduh pula membunuh. Sementara kabilah dari pamannya itu bangkit dan menuduh bahwa kalian yang membunuhnya dan provokatornya adalah ponaannya ini, anak dari pamannya, anak dari saudaranya orang kaya itulah yang memprovokasi orang jadi provokator. Seolah-olah orang itu dan kabilah itu yang membunuhnya sampai mau perang dua kabilah gara-gara kasus ini. Akhirnya sebelum terjadi peperangan orang-orang yang berakal di antara mereka berkumpul lah ngapain kita perang? Kan kita punya nabi, Nabi Musa. Cobalah kita tanyakan sama Nabi Musa, kira-kira siapa yang membunuh orang ini? Boleh jadi ada solusi, yuk kita berangkat kepada Nabi Musa. Ah, kisah inilah baru dimulai. Maka berangkatlah mereka kepada Nabi Musa. Apa katanya? Wa idz qala Musa liqaumihi Inna Allah ya murukum antad bahu Setelah mereka datang kepada Nabi Musa, Musa pun berdoa kepada Allah turun wahyu. Eh Musa katakan kepada Bani Israel kalau ingin menyingkap pembunuhan siapa dalang pembunuhnya perintahkan Bani Israel Inna Allah ya murukum antad bahu Allah memerintahkan kalian untuk menyembeli seekor sapi betina. Sampai di sini Allah mudahkan. Namanya sapi betina itu mudah dicari. Anda mau nyembeli yang kecil, yang besar, yang jantan, yang perawan. Gitu. Ya. Ataupun sapi yang cacat, yang sehat, yang warna-warni, yang enggak berwarna. Gitu. Ya. Boleh, silakan. Yang penting sapi betina. Itu awalnya dimudahkan. Tapi Bani Israel ini suul adab, jelek akhlaknya sama nabinya. Mereka malah mengejek Nabi Musa dan mengatakan Atat takhiduna khuzwa Musa kau hendak membodoh-bodohkan kami Kami tanya siapa pembunuhnya kau pula suruh kami menyembelih seekor sapi betina Apa hubung kait antara pembunuhan dengan sapi betina Tak nyambung Mereka tidak paham bahawa ini perintah Allah Makanya Musa murka dan mengatakan, A'udzubillah billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah. Ini seruan ini bukan karena kejahilanku. Ini perintah Allah. Ya. Barulah kemudian mereka mau melaksanakannya, tapi mereka tanya macam-macam soal sapinya. Apa tanyanya? Qaludulana, Rabbakayubayillana mahi. Kata, Innahu. Dia innaha Inna. la faridun wala bikrun awanun Inna. Dia kata, Inna. Dia mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada kata, jelaskan kepada kami sapi betinanya kata, apa. Dia oh, lihat. Bagaimana suul adab buruk ucapan Bani Israel ini. Harusnya mereka mengatakan. Qoludu'ulana Rabbana. Bukan Rabbaka. Itu kan Allah Tuhan kita. Seolah-olah itu Tuhan Musa saja. Bukan Tuhan Bani Israel. Mereka mengatakan. Wahai Musa. Berdo'alah kepada Rabbu. Harusnya kepada Rabb kita kan begitu. Itu kan suul adab namanya. Coba doa sama Tuhanmu. Seolah-olah dia tidak punya Tuhan. Coba terangkan sapinya kayak apa. Oh, gitu ya. Maka Musa menjawab sapinya itulah farid wala bikr. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sedang-sedang saja. Hmm. Sapinya sedang-sedang saja. Tidak tua, ya tidak muda. Yeah. maru sudahlah lakukan saja. Sebenarnya nyari sapi yang tengah-tengah banyak. Maksudnya yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, lihat dari usia saja sudah dapat. Tapi mereka memang hendak memperberat diri maka Allah beratkan sekalian. Fasaddadu fasaddadallah. Ketika mereka hendak berat Allah berikan berat. Kemudian mereka mengatakan qalud rabbaka yubayyilana ma launuha gini wahai Musa nampaknya enggak jelas itu. Sekarang kami tanya warnanya lah. Kayak apa warnanya itu sapi itu? Maka Musa mengatakan warna sapinya qala innahu yaqul innaha safra faqi'un launuha tasurrun nadirin. Oh. Sapi betinanya warnanya kuning tua, artinya kuning pekat enggak ada warna lain. Kan sulit cari. Sapi betina warna kuning pekat kuning tua kecuali sapinya dipilok. Susah warnanya mau nyari di mana? Ya, warna sapi kayak gini ini cukup tidak faqiul launuha tasurrun nadirin. Di mana kuning itu tidak ada warna lain kecuali kuning dan kalau orang melihatnya langsung suka karena tidak semua orang suka sapi kan tapi khusus sapi ini kalau orang melihat langsung senang. Wah oh, makin sulit lagi. Dasar degil Bani Israel masih dibilang enggak jelas. Gimana enggak jelas? Usianya yang tidak terlalu yang tidak terlalu muda dibilang enggak jelas. Tanya warna. Warna sudah jelas cari yang kuning pekat tidak ada warna lain dibilang enggak jelas. Tanya lagi wa inna maka mereka mengatakan wahai Musa tolonglah berdoa lagi jelaskan sejelas-jelasnya sapi yang mau kami sembeli itu nampaknya masih samar tuh kan Bani Israel nih degilnya kayak gitu masih samar nih enggak jelas juga nih katanya Padahal sudah jelas dibilang gak jelas. Ya. Yeah. Tolonglah jelaskan yang sejelas-jelasnya biar kami dapat petunjuk. Oke, okay, kata Nabi Musa. Musa berdoa kepada Allah kemudian mengatakan, Qala inna hu yakul inna ha baqor la dhalulun tuthirul arda. Wala taskil hartha musallamatula syiata fiha. Qalul ana jikta bilhaq fadabahuha wa makadu yaf'alun. Kemudian Dan Musa menjawab, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, ah sekarang baru jelas sapinya. Masalahnya ada enggak sapinya? Dibilang sudah jelas, sapinya ada enggak? Dan itu. Rupanya satu Bani Israel yang punya sapi kayak itu, itu cuma satu. Anak yatim, anak yatim punya sapi, itu warisan satu-satunya dari orang tuanya, persis sifatnya seperti yang disifatkan oleh Musa kepada Bani Israel. Maka Allah mengirim malaikat untuk menjelma manusia dan mendatangi anak yatim yang punya sapi itu. Maka datanglah malaikat dan mengatakan, sinina sebentar lagi sapimu akan ditawar orang dan pasti tidak akan mencari sapi kecuali sapimu maka jangan kau kasih ke mereka tapi kalau seandainya mereka kekeh ingin sapimu nak jualah sapimu dengan emas seberat sapimu oh, emas seberat sapi oh, gimana pula ya, kalau emas Jawa ya lah emas kemana emas kan itu ya berat <gain> tapi kalau mas ini mas gelang mas anting mas kalung ini seberat sapi dari mana makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hampir-hampir mereka tidak sanggup melakukannya apa kata Allah fakul nadribu biba, fakul nad, apa namanya wa idza wa ma kadu di ujung ayat Allah mengatakan fadabahu wa ma kadu yafalun maka mereka pun berhasil menyembelinya tapi hampir-hampir gagal kenapa bukan tidak ada sapinya ini sapinya sudah ada masalahnya muahal sekali ya karena harus membeli dengan emas seberat sapi itu, dari mana coba? Terpaksalah akhirnya emak-emak, ibu-ibu gitu ya, dicopotin antingnya, kalungnya, gelangnya, dikumpulkan di kilo, di. kemudian setelah seberat sapi itu, baru anak yatim memberikan sapinya. Anak yatim ini kaya mendadak, gara-gara jual sapi. Manusia muslimin yang dimuliakan Allah, azza wajah, setelah kemudian dapat sapi, apa yang terjadi? Dibawalah sapi itu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menyuruh untuk menyembelihnya di sembilah sapi itu. Kemudian diambilah bagian daging dari sapi itu. Kemudian dipukulkan ke orang yang mati. Tiba-tiba hidup dia. Kemudian Musa bertanya, hey, siapa yang membunuhmu? Kemudian orang yang mati ini melirik-lirik-lirik-lirik. Ternyata pandangannya langsung ke keponakannya. Tuh yang bunuh saya tuh katanya. Habis itu mati lagi. Ya. Hanya ngasih tahu pembunuhnya habis itu kelak mati lagi. Ya. Tapi kan di sini sempat hidup sesaat. Ini namanya hidup setelah kematian. Kuasa Allah hanya dipukul daging sapi bisa hidup. Tapi yang bisa melakukan seperti Nabi Musa jangan pula ada orang mati antum pukul-pukul dengan daging sapi kota hidup-hidup katanya. Ya, antum bukan Musa. Ya, ngapain pula antum pukul orang dengan daging sapi pula. Ya. Jadi ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ini peristiwa yang kedua dari kisah hidup setelah kematian dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kisah yang ketiga masih dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Agak jauh. Al-Baqarah 259 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 259 tentang kisah di mana Ibrahim alaihi salatu wassalam, eh apa di mana ada seorang nabi yang dalam sejarah disebut Uzair kisah Nabi Uzair disebutkan dalam Al-Baqarah 259 Allah mengatakan au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha fa amatahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm

menguasai Palestina. Tapi orang-orang Yahudi itu terkenal suul adab kepada para nabi. Buruk adabnya, buruk akhlaknya, buruk muamalahnya sehingga terkadang mereka mendustakan nabi bahkan sampai membunuh para nabi. Sampai-sampai Nabi Zakaria dibunuh orang Yahudi Nabi Yahya dibunuh orang Yahudi Nabi Isa pun tidak lepas akan terjadi pembunuhan kalau tidak diangkat Allah ke langit banyak akhirnya kemudian banyak para Nabi yang dilustakan dan dibunuh sebab itulah Allah datangkan kepada Yahudi Bani Israel pasukan besar yang dipimpin oleh Bukhtun Nasr ada orang namanya Bukhtun Nasr, penguasa Babil Irak. Membawa pasukan besar, kemudian menyerang Palestine dan dihancurkan serata-ratanya bangunannya itu. Diratakan dengan tanah. Orangnya dibantai. Perempuannya kemudian jadi budak. Yang lainnya pergi tunggang langgang ketakutan dan banyak orang dibantai di Palestine oleh pasukan Buhtun Nasr yang datang dari Babil Irak. Akhirnya orang-orang Yahudi pun terancam. Kenapa? Karena kalah Palestine dihancurkan oleh Buhtun Nasr. Karena padahal sebelumnya mereka sudah baru saja membunuh Nabi Yahya dan Zakaria tiba-tiba mereka diserang oleh kerajaan Babil dipimpin Buhtun Nasr kotanya hancur sehancur-hancurnya perempuannya diperbudak laki-lakinya dibantai akhirnya yang lainnya lari tunggang langgang gak karu-karuan akhirnya kota itu hancur lebur kemudian Buhtun Nasr pulang ke Irak membawa harta rampasan perang dan tawanan-tawanan perang Kemudian tiba-tiba Kota itu sudah hancur. Tidak berpenghuni lagi, kota mati. Tiba-tiba ada seorang Nabi lewat. Namanya Uzair alaihi salam. Di sini cerita dimulai. Aukalladhi marra ala karyatin wahiyya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati sebuah negeri. Yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Jadi Nabi Uzair ini melihat Palestina yang tadinya megah, rame, sekarang sudah roboh. nggak ada orang bangunannya rusak. Yeah. Maka Uzair pun berpikir, kemudian termenung dan mengatakan, Anna yuhyihadihillahu ba'da mautiha, kata Uzair. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kota setelah kematiannya Uzer bukan bukan mengingkari kuasa Allah tidak. Seperti kita lah sekarang itu melihat Suria. Perang Suria yang tadinya kota yang sangat indah setelah terjadi perang bom-bom sana sini akhirnya banyak yang rusak. Tentu kita berpikir kapan Suria seperti dulu. Nah oh, gitu ya. Mungkin gak dia bangkit lagi nah, Uzer mengatakan seperti itu ketika melihat Palestina hancur, dihancurkan buktu Nasr Uzer ini berpikir Barusan kemarin saya lewat kota ini Indah, penuh dengan orang Bangunannya tinggi-tinggi, kok sekarang sudah Roboh rata dengan tanah, tidak ada orang pun Mungkin gak Allah mengembalikan Kota ini seperti semula nah, Itu dalam hati Uzer berpikir Seperti itu, akhirnya Karena sudah Panas duhur, Uzer pun mencari Tempat istirahat masuklah dia ke dalam gua gua kecil kemudian dia pun menyandarkan merebahkan apa badannya tiba-tiba tidur dan tidak bangun-bangun sampai satu abad satu abad berapa seratus tahun tidur seratus tahun nih antum aja tidur dua hari itu udah malas luar biasa ya 100 tahun tidur puas enggak tuh tidur 100 tahun tuh antum enggak puas lah jadi akhirnya kemudian tidur satu abad tuh enggak bangun-bangun Masya Allah kuasa Allah lah Uzer ini membawa perbekalan makanan di makanan itu ada roti gitu ya. lah ketika itu kan uzir sedang buat roti itu jadi, sedang ngadon roti dengan dikasih asir, dikasih jus gitu ya, dicampur biar lembut rotinya, ditaro di di panci gitu. Kemudian eh, keledainya diikat di samping gua, kemudian sambil nunggu makanan itu dia tidur. Rupanya ndak terasa satu abad dia baru bangun. Apa yang terjadi dengan makanannya dan apa pula yang terjadi dengan keledainya? Ha, di sinilah kuasa Allahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bangunkan Uzair setelah fa'amatahu mi'ata amin. Setelah Allah buat Uzair itu diwafatkan maksudnya ditidurkan selama 100 tahun satu abad. Summa ba'atsah tiba-tiba Allah bangunkan. Diutusnya malaikat suruh bangunkan, eh hey, bangunkan Uzair tu dah lama dah 100 tahun tu dia tidur tu. Akhirnya pun dibangunkan sama malaikat. Ditanya sama malaikat. Kam labista berapa lama kau sudah tinggal di sini Uzair? Kata Uzair labistu yauman au ba'da yaum. Dia kaget, oh boleh jadi saya baru tidur satu hari atau mungkin setengah hari katanya. Karena dia tidurnya ketika ditidurkan duhur, ketika dibangunkan asar. Disangkanya tidur dari duhur ke asar. Padahal sudah satu abad dia tidur. Ya. Akhirnya kemudian dijelaskanlah sama malaikat ini. Malaikat ini mengatakan ya Uzair Balabista mi'ata amin. Engkau sudah 100 tahun loh, bukan satu hari setengah hari, 100 tahun. Kau tidur tuh. Hmm. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan yang dulu kau buat kau adon dengan dengan asir dengan khubaz itu roti dan jus itu tidak berubah 100 tahun tidak berubah mukjizat hantum saja kalau buat susu taruh di gelas kemudian dibiarkan di lemari bulan depan baru diminum kalau dipastikan mensret pasti mensret berubah kan buat susu hari ini bulan depan diminumnya apa enggak mensret berubah ya ini tidak berubah ini padahal sudah satu abad makanannya nggak berubah begitu gitu aja makanannya itu yang masalahnya bukan makanannya keledainya nggak ada makanannya tidak berubah keledainya tidak ada yang dilihat banyak tulang berserak-serak di situ jadi dia heran ini makanannya ada tapi keledainya saya tak ada jadi kan disangkanya tidur sebentar masalahnya. Lain kalau makanannya sekalian enggak ada. Ini makannya enggak berubah lam yatasanna. Tidak berubah sama sekali. Tapi kok keledainya dia ada, tapi kok banyak tulang di bawah ini. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam Lihat makananmu minuman enggak berubah kan? Tapi wangdur ila himarik. Lihat sekarang keledaimu. Walinaj'alaka ayata linnas. Kami akan jadikan keledai itu tanda kuasa Allah bagi manusia. Wangdur ilal idhami kaifanun sijuha thumma naqsuha lahma. Lihat bagaimana tulang akan dibalut kembali dengan daging dan akan hidup lagi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghidupkan keledai di hadapan Uzair. tiba-tiba tulangnya pada bergerak kemudian mendekat kemudian menyambung satu demi satu tulang itu keluar semua bergerak sendiri kemudian saling menyambung jadilah kerangka keledai ini tulangnya setelah tulangnya terangkai tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim daging-daging yang melesat dari mana-mana nempel di tulang-tulang itu kemudian dibungkus lagi dengan kulitnya, jadilah keledai Uzair hidup lagi ditiupkan ruh, tiba-tiba berteriak seolah-olah kiamat dibangkitkan. Uzair hanya mangap saja. Ha? Kok bisa? Ini kuasa Allah Azza wa Jalla Kenapa? Uzair bingung ini ada apa ini? Kok bisa keledainya tiba-tiba tulangnya Terangkai sendiri daging yang tak datang dari mana nempel lagi. Kemudian dibungkus kulit lagi. Tiba-tiba ditiupkan ruh dan berteriak keledainya Uzair seolah-olah kiamat dibangkitkan. Maksudnya begini. Bagaimana Allah menghidupkan dari kematian keledai ini. Supaya jadi peringatan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Uzair kan 100 tahun sebelumnya mengatakan mungkin gak kota ini hidup lagi. Ternyata setelah diwafatkan atau ditidurkan 100 tahun... Kemudian, Allah memberikan contoh. Dia bisa menghidupkan keledai setelah kematiannya, apalagi hanya menghidupkan kota itu kecil. Gampang bagi Allah, tiba-tiba kemudian dia keluar, bawa keledainya, bawa makanannya. Tadinya, kota yang hancur lebur berantakan, rupanya kota itu sudah kembali rame, kembali bangunannya megah-megah, kembali ekonominya jalan lagi. Pokoknya Uzer senang karena Allah sudah mengembalikan kota itu sebagaimana sebelumnya. Maka Uzer pun pulang. Dia kan sudah 100 tahun ngilang masalahnya, tapi dia masih ingat rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, bingung karena di rumahnya hanya ada nenek tua buta yang sedang duduk depan rumahnya. Kemudian Uzer mengatakan, "Benar enggak ini rumahnya Uzer Nek?" Kata nenek itu, "Benar, ini rumahnya Uzer." "Saya Uzer Nek?" Hah? kau Uzer?" "Ah, jangan bohong. Uzer sudah hilang 100 tahun, ngaku-ngaku Uzer pula kau," katanya. Nah, itu bahasa Medannya ya. Akhirnya kemudian akhirnya Uzer mengatakan, "Saya Uzer Nek." "Ah, enggak benar kau ini," katanya. Kalau kau uzer kata nenek itu uzer itu seorang nabi doanya mustajab dia bisa berdoa kalau memang kau uzer doakan aku supaya sembuh mataku oh. maka uzer pun kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah kemudian diusaplah mata nenek itu tiba-tiba dia melihat rupanya nenek itu adalah budaknya Uzer, pembantunya Uzer. Dulu lebih muda, sekarang lebih tua karena Uzer tidak berubah walaupun sudah 100 tahun lewat, tetap segitu saja mukanya. Sementara pembantunya yang lebih muda sekarang lebih tua jadi nenek-nenek, sementara dia masih bujangan, masih muda gitu ya. Akhirnya pas kemudian nenek itu melihat Uzer Ternyata majikannya betul Uzer. Hanta Uzer, kok Uzer katanya kan? Wah, oh, barulah dia teriak-teriak Uzer masih hidup, Uzer masih hidup. Akhirnya kemudian ketemulah dengan salah satu putra Uzer. Uzer putranya nggak percaya, putranya udah tua juga, bapaknya masih muda gitu ya. Karena yang 100 tahun nggak dihitung masalahnya. Kalau kau adalah bapakku katanya. Bapakku itu pernah menyembunyikan Taurat sebelum Bukhtun Nasr menghancurkan Palestina. Ah, sekarang di mana Taurat itu? Akhirnya kemudian Uzer pun mencari-cari Taurat rupanya setelah ditunjukkan tempat Taurat disembunyikan, Taurat itu sudah hancur kena puing-puing apalagi sudah 100 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Uzer ingatan mampu menghafal Taurat yang tidak dimiliki kepada Nabi Musa sehingga dia bacakan Taurat lewat hafalannya sejak itulah orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan waqalatil yahud Uzair ibnu Allah nasar ibnu Allah orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah ini peristiwa yang ketiga kemudian peristiwa yang keempat Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan hal yang sama tentang kisah Nabi Ibrahim ayat setelahnya. Langsung setelah kisah Uzair, langsung ayat 260-nya diceritakan. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifatuhil mautah. Qala awalam tu'min qala bala

Belum percayakah engkau wahai Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, aku percaya Rabb, tetapi agar hatiku tenang. Maka Allah berfirman, kalau begitu ambillah empat ekor burung. Ada yang mengatakan empat ekor burung itu satu ayam, satu entok, satu burung, satu apa ya tafsirannya itu. Yang jelas dia jenis burung. Kemudian cincanglah empat burung itu. Kemudian letakkan di masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggilah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim dan dia Khalilur Rahman. Meminta kepada Allah Azza wa Jal. Agar menerangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan setelah kematian di hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan ya Ibrahim. Kau tidak percaya aku akan membangkitkan manusia di hari kebangkitan. Kata Ibrahim, tidak aku yakin, cuma aku biar tenang saja ya Rabbi. Ah kalau begitu begini, kau tangkap tiga bu empat burung itu, kau cincang, letakkan kepalanya di Jabal Uhud satu, ya, badannya di mana di Himalaya sana satu, ya, buntutnya di mana di di mana? Oh di Bandung sana, di Padang satu, Sumatera mana lagi? Di Alor sana, di Flores sana. Sari, mana Himalaya sana. Jadi jadi seandainya ini kita contohkan letakkan gunung sana, letakkan gunung sana, letakkan gunung sana, kepalanya sana, kakinya sini, badannya di sini. Akhirnya Ibrahim melakukannya. Kemudian setelah itu Allah kata, "Ah, panggil sekarang." Tiba-tiba ketika dipanggil, burung itu melesat kepalanya, lari kakinya, lari badannya lari sambil melayang terangkai sendiri, tiba-tiba datang menghadap Ibrahim sudah hidup kembali. Wah, luar biasa ya itu mukjizat Ibrahim kalau antum nyincang burung ya ujung-ujungnya antum masalah tidak mungkin dibalikan hidup lagi ya, karena manusia tidak bisa menghidupkan yang seperti itu ini kisah yang keberapa yang keempat masih dalam surah Al Baqarah kemudian kisah yang kelima yang terakhir adalah kisah apa namanya kisah apa hmm? masih surah Al-Baqarah oh kisah Nabi hazkial Al-Baqarah 243 ini yang terakhir ya 243 kisah Nabi empat 243 tiga Allah Subhanahu wa taala berfirman 243 Alam tara ilal ladina kharaju min diarihim wa hum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari negeri mereka dan jumlah mereka uluf ribuan karena menghindari kematian maka Allah berfirman kepada mereka matilah kalian kemudian mereka mati kemudian Allah katakan hiduplah kalian maka mereka pun hidup sesungguhnya Allah sungguh pemilik keagungan atas manusia akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur jadi begini kisahnya ikhwan kisah nabi hazkiel ini jadi di Bani Israel itu pernah terjadi semacam corona. Dulu kan awal-awal corona di mana di Wuhan Cina kan. Beritanya kan heboh tuh. Ya. Sampai mayat bergelimpang-gelimpangan tuh gak karu-karuan di jalan-jalan sampai daerah negeri mana itu sampai enggak terurus jenazahnya. Meninggal geletak di jalan di mana-mana gitu ya. Macam itulah di zaman Bani Israel terjadi wabah yang disebut dengan wabah taun. Jadi, datang taun membunuh ribuan jiwa Bani Israel. Lah, yang selamat keluar, yang selamat keluar karena takut tertular taun. Akhirnya, yang selamat tidak terkena taun itu mereka karena takut tertular mereka keluar dari negerinya. Akhirnya, mereka cari tempat yang selamat ketika sampai di tempat yang jauh dari tempat asal mereka terkena wabah tiba-tiba baru sampai di tempat itu rupanya malaikat maut sudah nunggu mereka tujuannya menghindar taun supaya jangan terkena penyakit taun agar tidak mati mereka keluar dari negerinya sampai di tempat yang dikira selamat tiba-tiba malaikat maut pula ada di situ lah ini gimana ceritanya menghindar kematian jatuh ke kematian namanya maka ketika mereka sampai melihat malaikat maut maka Allah perintahkan malaikat maut cabut mereka semuanya nyawanya itu akhirnya ribuan orang yang mengungsi mati semua kata para ulama al qadaru la yamna al hadaru la yamnaul qadaru al hadaru la yamnaul qadar bahwa menghindar dari takdir tidak mencegah adanya takdir. Menghindar dari kematian pasti akan dihadapkan dengan kematian lain. Tidak kematian dengan dengan corona, mungkin dengan yang lain. Tidak mesti mati karena corona, yang lain juga penyebab kematian banyak. Tidak mesti dengan taun rupanya ada memang takdirnya mati. Ketika sampai mereka akan ingin menghindari taun itu malah mereka dicabut nyawanya di situ oleh Allah. Oh, jasanya bergelimpangan di mana-mana. Ketika itu Nabi Hazkial lewat di situ. Kok banyak jasad di mana-mana? Ya. Rupanya jasad-jasad Bani Israel yang menghindar dari taun itu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Hazkial "Wahai Hazkial maukah kuhidupkan mereka semuanya?" Maka Hazkiel mengatakan ya Rabb hidupkanlah mereka kasihan. Biar mereka mendapatkan hidayah dari pelajaran seperti ini. Maka Allah perintahkan kepada Hazkiel serulah mereka. Maka akhirnya Hazkiel pun menyuruh mereka dan Allah kembalikan hidupkan mereka. Akhirnya mereka pun kemudian tobat dan sadar kemudian mengikuti Nabi Hazkiel walaupun belakangan kemudian mereka kufur lagi. Lihat bagaimana Allah menghidupkan manusia setelah kematian. Taib, ini diantara lima peristiwa hidup setelah kematian dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk pada sesi soal jawab. Taib. Ha. Ah. Pertanyaan yang pertama Ikhwan SMP dulu SMA dulu SMP dari kiri sebelah sana Kanan tunggu dulu Pertanyaannya Siapakah Nabi Yang tidur seratus tahun Ha? Jangan ribut. Yang dekat dulu aja antum. Ah, cepat. Nabi Ahsana. Ah, SMP sebelah sini dulu. Kita ambil dulu Nabi Uzair. Nabi Uzair ketika ditidurkan 100 tahun ya, yang berubah makanannya apa keledainya? Ah yang gemuk tu. Ah fadal. Keledainya ahsana. Fadal. Ah. Ah balik lagi SMP, SMA sekarang. SMP jangan nunjuk. Pertanyaannya, eh ngapain nanti? Nanti saya kasih soal tak bisa. malu nanti. Pertanyaannya agak sulit ayat keberapa? Aha, mulai nggak mau kan? Baru bilang ayat keberapa? Taib kisah sapi betina menceritakan tentang apa? Ah menceritakan tentang apa? Kisah sapi betina itu menceritakan tentang apa? Tentang pembunuhan. Gitu saja. Ah, menyingkap pembunuhan. Ahsan, enggak apa-apa. Ah, dapat gemes. Baik. Ambil tuh gemesnya. Pertanyaannya, SMA juga. Hmm. Sebutkan tiga kisah hidup dari kematian. Kisah apa saja. Secara singkat. Hidup setelah kematian yang baru saya jelaskan. Tiga kisah hidup setelah kematian. Dalam surah Al-Baqarah. SMA. SMP. Antum. Ah, la antum, ha. Betul. Hazkial. Uzer. Nabi Ibrahim, احسن, ha. Sisa dua, kisah apa lagi? Antum. Enggak apa-apa, ha. Ah, sudah itu. Udah, tadi apa tadi? Hazkial. Ibrahim sama Uzer, kaumnya bani Israel disambar petir satunya. Ah, sapi, Ahsan sapi betina, Ambil. Taib sekarang Ahwat dulu, tenang antum, gantian. Ya masih banyak tuh. Ahwat dengerin kisah Uzer, kisah Uzer. Siapa yang menyerang Palestina dan membantai Yahudi serta menawan perempuannya dan dibawa ke Babil? Siapa raja yang menyerang Babil? Eh, menyerang Palestina itu? Ah? Diam ikhwan. Diam diam, antum enggak bisa diam. Ah? Satu yang jawab, jangan banyak. Buhtun Nasir, baik, Ahsan. Nasir. Enggak apa-apa, Buhtun Nasir ya. Ah, sen. Dia raja negeri apa? Siapa yang tahu? Raja negeri apa, Bukhtu Nasar? <tuh> apa? Hah? Dari? Dari Iran, Iran. Dari Irak, iya apa namanya kerajaannya? Babylahsan. Eh. Ahwat, dengerin. Ahwat. Kisah Nabi Uzair, ahwat, perhatikan diam-diam. Diam, kisah Nabi Uzair. Kenapa Uzair dituhankan sama Yahudi? Kenapa orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan? Kenapa? Kok bisa? Diam. Diam, ahwat, ahwat. Ah Santi karena Uzer hafal kitab Taurat yang tidak dihafal Musa. Taib. Satu lagi baru berpindah ke Ikhwan. Perhatikan pertanyaannya. Masih menghidupkan dari kematian kisah dari kematian Bani Israel. Kenapa Bani Israel disambar petir sampai mati? Apa alasannya Allah menyambar halilintar kepada mereka? Ketika mereka bersama Nabi Musa menuju Bukit Saina. Kenapa alasannya? Allah mengirim halilintar kemudian membunuh mereka. Akhwat, fadal. Kenapa? Halo, karena apa? Diam-diam, ikhwan-ikhwan, antum nih, buat rame aja, Ulangi. karena mereka tidak beradab eh hey, itu bukan alasan Ah, yang belakang lah belakang tuh cepat kenapa mereka tidak minta melihat Allah Ahsan ha. Eh, nah, fadal. Eh, wan. Ah, dengerin. Eh, wan lagi. Sebutkan tiga sifat sapi betina yang mau disembeli Bani Israel. Antum? Eh apa antum? Lama kali ya, pak? Ah, ah? Ah lama 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 antum. Iya. -ha. terus, terus satu lagi. Tertarik, terus satu lagi. Ahsan belum pernah dibaca. Ah, fadl. Ah, gitu kalau jawab, bisak bisik bisak bisik bisak-bisik aja jelas. Nah, dengerin dulu. Taib. Pertanyaan selanjutnya, Ikhwan. Siapa yang hafal kisah Baqarah Bani Israel? Satu ayat kan? Dua ayat, tiga ayat, sampai selesailah. Inna Allah ya murukum antad bahu bokoroh. siapa yang hafal ayatnya? Ha. Iya. Inna Allah ya murukum antad bahu Siapa yang hafal kisah ini dalam mana? Ah, ah cepat siapa? Antum ajalah Lama kali. Inna Allah ya murukum antad bahu Teruskan. Ahsan pada wa h, wamaka duyaf alun terakhir. Ya. Dengarin, ahwat. Masa Ahwat baru dua? Tak nah, jelas. Pertanyaannya Ahwat tentang kisah orang-orang yang menghindar ta'un, kemudian mati dicabut nyawanya malaikat maut di tempat lain. Ada seorang nabi lewat itu, siapa nama nabi itu? Nabi Hazkiyal Ahsanti Nabi Hazkiyal ah. ah. Dapatlah tiga Taib Akhwat lagi dengerin Ketika kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu dia ingin meyakinkan bahwa dia ingin supaya Allah membuktikan dia sanggup membangkitkan manusia dari kematiannya maka Allah kemudian mencontohkan kepada Ibrahim contoh apa itu apa yang dicontohkan Allah kepada Ibrahim menunjukkan hidup setelah kematian itu Ahwat. Ha? Menyembeli burung berapa burungnya? Empat ahsan dengan menyembelis burung empat ekor. Time. Nah. Ikhwan lagi, jangan ribut. Dengerin. Kisah tentang Baqarah sapi betina Bani Israel juga. Siapa yang membunuh Siapa yang membunuh orang kaya di zaman Bani Israel? Belum dengarkan dulu orang kaya di zaman Bani Israel sampai akhirnya disyariatkan untuk menyembelih sapi betina. Siapa yang membunuh? Mana? Siapa? Ah, boleh. Apa? Keponakannya? Ah, boleh, Hasan. Ah. Ambil. Pertanyaan di luar tema. Pertanyaan di luar tema. Ngerin. Tetapi ini sering saya sampaikan di kajian. Pertanyaan di luar tema satu bagi hewan. Berapa jumlah para nabi dan rasul? Belakang, belakang, belakang. Hah? 1200 siapa itu ah, <laughs> ah lain ah hantum ah, ah apa Hah? Apa? Ah, belakang. Hah? 25 Apa pula lantum ini Berapa jumlah para nabi Berapa jumlah para nabi ya ha? Hah? Ha, Alama ah, ha, kita berapa? Bukan kurang ada yang tahu Hah? Hah? Apa itu? Seribu? Wah. Seribu dua ratus? Lima enam. Boleh juga. Seribu dua ratus? Seribu dua ratus? Salah. Bukan. Hah? Seribu dua ratus? Ada, ada, ada. Gak ada yang tahu antum itu. Hari-hari dibahas kok gak tahu. Jumlah Nabi itu 120,000. ribu. ya. 120,000 Dalam riwayat 120 Empat Nabi 315 Rasul. Yang kita kenal 25 Nabi. Itu sering saya sampaikan di sini. error rotantum. 1500 apa antum jawab. Ya. Taib. Sebutkan empat nabi Arab. Empat nabi Arab. Hah? Apa pula? Ha? Diam, diam, diam. ah Nabi Hud, Nabi Soleh. Nabi Muhammad baru tiga itu satunya. Hah? Apa bu? Hah? Ibrah ada salah duluan. Hah? Adam pula. Ha. Ha? Hud, Soleh, ah. Nabi Muhammad terus siapa lagi? Satu lagi siapa? Yunus pula. Ha? Ah. Ah. Ha? Nabi Muhammad satu lagi? Hah? bukan? Nah apa? Hah? Huh? Lain? Hah? Ya. Oke, okay, Nabi Hud, Nabi Soleh, Muhammad. Satu lagi siapa? Ah, Nabi Soleh pula. Ah. Iya, satunya siapa? Nabi ah, Nuh. Ah. Apa? Zakaria apa lagi? Apa? Ah, bukan apa, siapa Antum? Hah? Nabi Nuh pula kacau. Ah, ujung. Siapa? Ismail. Mana ada Ismail? Hah? Ah. ah. Aduh, aduh, gak ada yang tahu kawan. Sebanyak ini, eh awas kameranya kesentuh. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Nih, saya saya kasih tahu Nabi Arab nih. Nabi Arab itu, Nabi Hud diutus kepada Ad. Nabi Soleh diutus kepada Samud. Nabi Shu'ib diutus ke diutus ke Madian. Nabi Muhammad diutus ke bangsa Arab. Ismail bukan Nabi Arab. Dia dihijrahkan dari Palestina ke Arab. Cuman Su'eb. Makanya hadiahnya untuk Abu Hurairah karena antum tidak bisa. Ya kan? Taib. Dengerin. SMP sebelah sini Ulul Azmi siapa aja? Hah. Satu. Ibrahim Hasan. Siapa nabi yang disebut Kalimur Rahman? Hah? Iya siapa? Hah? Siapa yang jawab? Antum? Antum? Siapa Kalimur Rahman? Nabi Musa sana. Nah. Ambil. Awas ke setrum antum di situ. Ahwat siapa nabi yang gelarnya Khalilur Rahman? Ahsanti Ibrahim. Siapa Nabi yang disebut dengan Imam Sabirin dikenal dengan kesabarannya siapa? Imam Mahdi ah. Nabi Yakub ah, bukan. Nabi Ahsan Ayub ah, sini. Ah. Siapa nabi kedua setelah Adam? ah eh apa lagi itu? ah bukan bukan ah, apa siapa ah bukan apa hah Idris bukan hah Nabi hah sip an no ah, turun turun apa Aduh, nabi nabi syes ah syes gitu ya ah benar nabi syes Allah itu kameranya turun 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 sentuh pula la haula wala quwwata illa billah Perhatikan. Nabi siapa? Ingat, Nabi siapa? Yang mukjizatnya mampu menghentikan matahari. Ahsan Yusai Benun. Nabi siapa yang menemani Musa berjumpa dengan Khidir? Yusah San. Antum ini. Ahwat, ahwat, ahwat. Dengarin ahwat. Diam, 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 diam. Gantian ahwat. Ahwat, pertanyaan Dapat voucher belanja 8.000 berlaku hingga 5 Desember 2021 Voucher Tapi belanjanya di Koperasi Pondok Jangan di Pakci Ini yang gak berlaku Ini di Koperasi Pondok Jangan bawa voucher ini ke Indomaret Gak laku Taip. Dengerin. Ahwat. Siapa wanita terbaik dunia? Diam, diam. Ini akhwat yang ditanya kok laki-laki yang sibuk. Eh, jangan ribut-ribut kenapa ribut sih? Khadijah satu Fatimah dua Asiyah tiga Ahsanti Maryam Bintu Imran Ahsanti Taib Pertanyaan selanjutnya lagi ada da Anda dapat voucher Belanja RP8000 Berlaku hingga 5 Desember 2021 Dengerin Siapa yang mengasuh Nabi Musa dari empat wanita terbaik? Siapa yang mengasuh Nabi Musa dari empat wanita terbaik? Ah, ha? Asia, Bintu, Ahsanti, Asia Bintu Muzahim, ha. Taib. dengerin dulu khusus akhwat pocher lagi satu pertanyaannya dengerin sebutkan empat istri nabi empat saja sebutkan namanya eh jangan ribut Hodija Iya satu lagi Aywa Aywa Dapatlah pocer Taib Sebutkan empat putri nabi Eh apa ini Sama aja enggak depan enggak belakang ramai Rukoya Umu Kulsum Rukoya Mukulsum siapa lagi? Fatimah satunya Zainab Ahsanti Iya Sekarang Ihwan ini Ihwan Gantian tinggal Tiga Pertanyaannya, Ikhwan, dengerin. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Ah, berapa itu? Hah? 50 90 tahun, ah, 900, 90 tahun. 900, 50 tahun. 50 nah, sana. Ambil. Mana tadi? Itu. Taib. Ehwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengerin dengan dulu berjumpa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan beberapa nabi. Sebutkan lima saja. Siapa yang dijumpai nabi saat Isra Mi'raj? Hah? No? Ah, ngaco. Hah? Untung. Cepat. Isa. Adam. Idris. Harun. Ibrahim Ahsan. Hah? Hmm, Dapat lantung. Satu lagi. Jumbo. Perhatiin. Siapakah wanita di zaman Fir'aun yang digoreng gara-gara beriman? Hah? Masyidah. Ahsan, Masyidah. Taib, dengan berakhirnya Masyidah. Berakhir kajian kita. subhanakallah bihamdika. Syadu'allah ila ila antastagfirulkat. Belai. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jangan dulu keluar. Biar. Biar akhwat keluar dulu.